Mungkin ngabisinnya sekitar 30 sampai 40 lah. Ayolah, tapi aku takutnya tuh lebih takut kalau nggak dapat sama sekali, Cok. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Monster Gigantamax ya. Ini udah hari ke-7 ya aku. Ini hari terakhir. Ini yang belum kelar tinggal 2800 kita beli, cuy. Yang belum kelar udah kelar semua kayaknya ya aku ya. Kelar. Oh, ini masih ada nih. 4 health item dengan 5 sub status itu belum, ini harus sulit. Ranking 10 world boss ada, udah sulit itu, Cok. Ya harusnya pas reset langsung, Cok ya. Harusnya pas reset langsung. Habis reset itu langsung world boss biar ranking 1 tuh. Ini juga belum nih, lantai 30 victory route belum. Skill TM enhance by 4. Itu juga belum. Oke, kita buka dulu tadi, Cok. Gak apa-apa lah ya, yang pasti kita udah kelar sampai dapat ho-ohnya, Cok. Kita ambil each time ohko aja ini, Cok ya. Setiap kali ultimate bakalan nambah. Exploration ticket, energy hole is null. Ini apa exploration ticket ya? Exploration ticket. Basic roulette exchange coupon, roulette exchange house, roulette exchange house. Mana roulette exchange house? Kayaknya nggak ada roulette deh. Nggak ada, Cok, itu. Nggak tahu lah gitu apa ya. Oke, kita pasang dulu. Ini untuk si Giratina aku akhirnya udah bintang 8 ya, guys ya. Giratina aku bintang 8, yang lainnya udah bintang 9. Sekarang untuk TM-nya yang kita ganti ungu jelas lah ya. Siapa lagi kalau bukan Giratono ya. Kita ganti si Giratina. CP-nya berkurang ya. Terus si ini kita ganti War Spirit-nya jadi Brain ini. Ini kita ganti War Spirit. Ini udah tetap aja ya. Tinggal si Rebirth itu kita kasih ke Hitmonchan aja. Nah, si Miuku pakai apa, Cok? Miuku. Oh, ini ya udah ya. Miunya udah juga. Oke, terus kita fokusin semuanya ke si ini, Cok. Strength. Ah, udah habis, Cok. Sudah habis. Ya, CP-ku 243 sekarang. Oke, kita coba ke Alola, kita lihat di trading ya, ada yang baru atau enggak, Cok. Aku penasaran sama Z-Crystal. Z-Crystalku kayak kurang gitu, guys. Z-Crystal Poison Frog, reduce the enemy final HP recovery. Shield ini udah Fire Rain. Energy ball, an energy ball explosion in your body and equal to 2.1. If the skill is released first, the effect will be increased by 50%. Fatal attack, deal damage to enemy unit with the lowest HP. The damage is equal to 20% of damage of our Pokemon with highest attack. If this skill is released at the end, add killing effect of 2% of HP. Kayaknya fatal lumayan keren ya. Fatal kayaknya lumayan keren, tapi mending kita beli atau kok jadi bingung ya, mending kita beli atau kita buka aja deh, guys ya. Kita buka aja dulu, guys ya. Kita buka terus nanti kita Taimat Island lagi karena ini hari terakhir Taimat. Main karakter kita beli 1 2 kita beli 3, guys ya. Kita beli 3. Oke, kita buka 1. Semoga dapat yang merah, nak.
Ini dapat shield, cok. Karena aku udah punya, bang, shield. Aku udah punya shield, bang. Kok dikasih shield lagi sih? Yang merah, kek. Alah, dapat yang Rainstorm, the damage of all water tipe Pokemon skill. Wah, ini keren juga, guys. Ini keren juga, guys. Ini keren juga. Kalau kalian pakai Gyarados, Swampert, sama Suicune, terus pakai Rainstorm, itu keren, cok. Ya, dapat ini doang. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bang, ya. Tidak apa-apa. Zed kristalnya aku ada yang baru, Rainstorm sih. Fire Rain Shield. Rainstorm itu keren, tapi aku harus build tim water gitu. Ya, kalau ada Mega Blastoise kayaknya keren juga. Jadi Zed kristalnya tadi yang fatal kayaknya kita beli aja ya. Damage to the unit the lowest HP. The damage is equal to 20% of damage. Oke, kita coba pakai fatal attack aja deh. Ini yang fire rain kita replace sama si fatal attack. Oke, sudah. Ini oh, kalau pakai yang lainnya ya bisa. Ini apa nih, hari ketiga? Oke, nice, TM-nya udah. Ini wow, 10 ini lumayan, cok. Kita beli sebelum hilang. Biru doang, nggak usah deh. Oke, udah, sekarang CP-ku 243 ya. Itu ada 334. Kita training, ada yang trainingnya belum kelar kah? Oh, ini aja deh. Kita quick training close 3. Nice. Wow, ke close 4 bisa, cok. Quick sweep. Oke, kita ke close 4 sih Mew-nya, cok. Oke, oke. Apalagi sekarang? Apalagi, apalagi? TM udah semua deh kayaknya. Ini Giratina aku masih ada satu. Jadi aku kurang 2 Giratina lagi, cok. Kalau dapat Giratina ya, aku berharap di Timed Island ini dapat Giratina. Sebenarnya besok aku bakalan gacha juga ya. Ini wishlist-nya bakalan reset 1 hari lagi, cok. Dan ini God Pika, jadi aku nggak ambil untuk si limitednya. Timed Island. Aku masih ada 2 tiket ya, masih ada 2 tiket. Kita masuk berharap mendapatkan Giratina. Marcedo, cok. Marcedo sebenarnya bagus-bagus aja ya. Marcedo bagus-bagus aja, nggak apa-apa. Oke, Marcedo doang sih yang bisa diambil ya. Kita coba pakai Pokeball. Ini bakalan lama banget ya karena pakai Pokeball doang. Sebenarnya kalian juga bisa pakai si Mega Ball ya. Ini bisa ngabisin 70 gitu mungkin ya, 70 Pokeball gitu. Kalau Mega Ball kan mungkin ngabisinnya sekitar 30 sampai 40 lah. Ayolah, tapi aku takutnya itu lebih takut kalau nggak dapat sama sekali, cok. Ya udah ngabisin semua ball kita habis, Pokemon-nya nggak ketangkep. Nah, itu ngeselin banget tuh kalau kayak gitu. Oke, dah sekarang kita lanjutnya pakai Mega Ball. Please, please lah Marcedo. Ayolah Marcedo, ayolah, ayolah, ayolah. Marcedo, please. Ayolah Mar. Tinggal 80 nih Mega Ball-ku, cok. Please dong, please dong. Nice. Tangkap. 92, nice. Marcedo ini juga lumayan bagus ya, guys ya. Marcedo lumayan bagus. Kalau kalian mau pakai Marcedo, gas-gaskan aja, guys.
Ini aku nggak ada yang aku pakai, mungkin nanti Green Ninja ya. Green Ninja bakalan aku pakai karena udah ada Rainstorm, tapi Green Ninja jelek juga, Cok. Nah, ini aku nanti tinggal nunggu 3 jam lagi terus nyari lagi gitu. Oke, itu dulu ya, Cok ya. Aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mampus Gaming. Bye.